Sakitnya. Salah utama menyebabkan terjepit. Ini dia satu. Ini satu. Aduh, ini aduh. Dua. Ini dua. Nomor tiga. Nomor empat, lima. Yang masalah besar ialah titu. Aduh, ini. Kalau ini tak betul menyebabkan tangan ni ya. Ha, tengok tangan ni naik. Sampai sini surat macam, wah kaku-kaku, tak enak. Sebelah sini pun surat, kaku-kaku, tak enak. Sebelah sini berat-berat, oh, ini enak. Lepas tu, lulus sini, putar ke belakang. Sampai sini surat kaku, tak. Ke belakang agak susah. Oh. Lepas tu, putar ke sini, ketat. Yang tangan sebelah kiri, kaku juga. Sebelah sini pun, nyok-nyok, dan putar ke belakang, ketak duduk sini, pusing tambah sakit, macam nyamuk gigit. Aduh, sakit tak? Ada tiga nyamuk, aduh, sini, aduh, ini ya, bu. Aduh. Ada 6 nyamuk gigit. Tik. Hah? 6 nyamuk apa? Dengan bunyi prop. Iya. Prop itu yang terjepit saraf utama. Kalau saraf utama tak bagus, saya menyebabkan dua bahu kaku-kaku, kebas-kebas, tak enak. Nah, tengok sekarang saya tekan balik ini collarbone, ini saraf utama. Tidak sudah. Tekan kuat-kuat. Dua. Tiga. Empat. Macam surat enak oh nyau pip nyau kuk dan tadi sentuh seluar saya ini ya tutup pip sagu boleh naik tinggi oh tadi sampai sini saya sangkut ketuk pop ketiganya pip keempat putar ke belakang nyau tutup dan sebelah sini pop okay. Sakitnya. Ini untuk sakit kepala. Sakit kepala atau migrain atau stroke. Semua punca dari sini. Tiba-tiba ada USA. Aduh. Ini dia. Enak sekali. Relax lah kakak, tidur kaki saya bu. Lama gak? Nampitan. Dengar popok. Aduh. Wah berbunyi yo. Klok. Ini untuk membukakan dia punya leher, pernafasan, digestion semua. Aduh. Ini tengok satu jari saja letak sebelah sini ya. Aduh. Ini sakit sekali. Iya. Letak sini sakit. Aduh. Sakit. Letak sini pun sakit sini. Itu macam. Aduh. Bunyi se. Dengar bunyi. Iya. Lok pok tempek dua. Tiga. Empat tak lima ini tengok kaki pun. Ada getaran maknanya sini sudah seimbang tadi dengan bunyi krok 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 ini macam